Apa? Ku rasa ku sedang jatuh cinta. Ku rasa ku sedang jatuh cinta. Hai, apa kamu? Apa? Ria. Iya. Oh iya, apa? Air. Air. Aku kira nama kamu Ai. Ai. Kenapa Ai? I love you. I love you. بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة كل الناس ayo maya ma puyi nga chang ha chang ta ta ini ya kenapa mas iya ya ini iya iya boleh jadi baik kamu ini? Iya boleh. Kamu ini omong aku? Dikit. Ini. Aku ini aku apa? Aku gak punya teman. Uyang. Aku gak punya teman. Oh, boleh apa temenan sama aku? Oh ya? Oh apa? Apa? Ria. Oh iya. Tuhan. Nama aku Mas. Mas? Mas aja. Yo. No. Masa depanmu. Masa depanmu. Maaf ya, aku gak bisa ngomong. Gak apa-apa. Lagi. Ya. Tapi aku nyanyi. Ya, nyanyi. Ya, boleh. Boleh. Kamu ya, ini? Sedikit, tapi jelek. Halo, iya, iya. Kamu aja, yang nyanyi. Bisa, bisa. Bisa. Enggak. Oh. Enggak bisa kita. Abi ya, ya, ya. Kenapa? Kamu ya, ya, ya. Bisa main gitar. Ya, ya. 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 Kalau sayang sama aku bisa. Kalau sayang sama aku bisa. Oh ya, oh, eh. Oke. Wah, aku bye aku. Ah. Oke. Okay. Wah. Okay, iya, iya, di. Iya, iya, maya. Apa? Lagi, lagi. Apa itu? Aku yang ada hidup hampa. Oh, aku aing. Aku enggak bawa minum. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, ya, Pak. Ya, iya, ya, Pak. Gitarnya kenapa? Yang air. Iya, ya. Oh, gitarnya yang palas. Iya. Okay. Oh, ya, aku. Bagus. Oh ya. Iya. Oh, ayo. Oh, ayo. Iya, males nih. Gimana sih nih?
Kamu mau ini mau request enggak? Ini mau aku apa? Apa ya? Aduh, aku punya lagu bahasa Indonesia lagi. Kamu yang bisa aja apa? Semua, iya. Oh, semua. Aduh, aku pilih lagu. Ya, aku enggak. Ini kamu enggak. Kamu aja deh, apa aja? Apa? Oh ya, banyak orang yang menginginkan gua. Ya, aku mulai. Maafkan jika kau menyayangi. Berhenti dulu. Oh ya, aku ing. Suara kamu kering. Tegak kamu kering. Ya. Ini apa yang sesak. Sesak. Oh, sesak. Mau minum dulu, Pak. Karena separuh nafas aku ada di kamu. Separuh nafas aku ada di kamu. Can you be my friend? Can you be my love? Hai, apa kamu? Apa? Ria. Iya. Oh, Ria, apa? Air. Air. Aku kira nama kamu Ai. Ai. Kenapa Ai? Kok Ai sih? I love you. I love you. Oh, ya. Kurasa ku sedang jatuh cinta. Kurasa ku sedang jatuh cinta. Karena rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada ucap maukah denganku. Yeay, bagus, bagus. Kamu pura-pura ya? Hah? Pura-pura ya? Enggak. Oh, enggak sih? Ayo nyanyi. Oh, boleh nyanyi bisa. Ayo ngomong. Cuma bisa nyanyi it. Oh, cuma bisa sedikit. Tahu gak apa yang aku bisa ucapin? Kenapa? Tahu gak? Kata apa yang aku bisa ucapin? Apa? Ayo piu. Enggak, bercanda. Ya enggak, sebenarnya aku bisa ngomong. Tadi cuma ngetes kamu aja. Biasa kan kayak ngetes aja gitu. Aku punya kekurangan kayak gini, apakah orang mau gitu kalau aku numpang duduk gitu. Ternyata kamu mau nerima aku duduk di sini ngobrol berteman. Kan sama-sama manusia. Iya, tapi kan beda orang tuh beda ini karakter kan. Jadinya makanya sengaja tadi ternyata kamu baik banget. Kamu berusaha buat ngertiin loh tadi padahal walaupun susah di ngertiin. Aku salut sih sama kamu. Gimana perasaan kamu?
Tadi kan aku nyanyi bisu tuh. Terus tiba-tiba bisa, gimana perasaan kamu? Kaget, aku pikir beneran bisu. Jadi aku cuma ngetes aja. Apakah masih ada yang peduli? Ternyata kamu emang orangnya peduli sih sama orang. Terus asik juga, tapi kenapa kamu sendiri? Pengen, lagi pengen sendiri aja. Oh, lagi pengen sendiri. Iya. Kalau aku nggak punya temen sih. Aku baru di sini. Baru 2 minggu. Kamu udah lama di sini? Udah lama. Maksudnya udah lama cantiknya? Oh, kamu siapa tadi? Ria. Ria. Kalau ditambah N-nya cowok jadi. Iya, Rian. Tapi tadi awalnya tuh aku kira nama kamu tuh Dini. Kok Dini? Maksudnya dinikahin. Kamu asli mana? Asli Indramayu. Oh, Cirebon berarti ya? Iya. Aku punya teman sih orang sana. Tapi kamu bisa bahasa ini? Bahasa mana? Bahasa apa sih kalau di Indramayu pakai bahasa apa? Kalau buat Indramayu Jawa sih. Jawa, berarti bisa. Selain bahasa Jawa, bisa bahasa apa? Bahasa Indonesia nggak bisa. Bisa dong. Oh, bisa. Kalau bahasa Inggris? Dikit. Aku pengen belajar semua bahasa gitu. Biar enak kan ngobrol ketemu sama orang yang bisa bahasa Inggris, kayaknya seru gitu kan, kayak lagi di luar negeri kan. Iya. Tapi kamu pernah ke luar negeri? Gak pernah. Kalau kamu pengen ke luar negeri, negara mana yang pengen kamu kunjungi? Swiss. Ada apa di sana? Kayak bagus aja gitu kan. Kan belum pernah? Kan lihat di Google. Oh iya, searching ya. Iya. Ya sih, orang-orang sebelum pergi juga pasti di searching dulu kan. Tapi kamu di Malioboro kok bisa di sini? Maksudnya kamu liburan kah atau apa? Enggak, aku kuliah. Oh, kuliah. Ya. Kuliah apa? Kuliah informatika. Aku enggak ngerti sih kayak kuliah-kuliah gitu. Soalnya kalau aku mau kuliah tuh dulu enggak ada biaya. Aku biasanya ngamen-ngamen gitu. Tapi ngamennya enggak bisu kok. Tapi kamu pernah dengar selawat enggak sih? Pernah dengar selawat? Pernah. Siapa yang selawat? Siapa ya? Nisa Sabian. Oh, kalau maksudnya kalau langsung berdepanan gini. Enggak pernah. Gimana kalau aku coba? Boleh ya? Atau kamu punya selawat yang sering kamu dengar apa? Yang sesampian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadha shahidun wa dalil. دليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل وما دليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل. Kamu pernah dengar enggak salat ini? Lanjutin ya. يا سيد الكونين يا
akhilu jamilu ya sayyidal kaunain ya alam al-huda hadal mutayyam fi himaka naziru law sadafat masa udah cocok belum cocok apa penyanyi kalau jadi calon suami kamu cocok nggak kalau jadi calon suami kamu cocok nggak belum kepikiran ya karena masih kuliah semester berapa tua. Tapi kamunya masih muda. Masih. Umur berapa? Umur itu. Tuh. Itu. Itu ada angka kan di sana? Yang di Iya. Umur berapa? 22. Benar kan itu? Beneran? Benar. Kok bisa? Berarti kamu 2001. Bulan berapa? Juni. Oh, bulan Juni. Kalau bulan Juni itu bintangnya apa? Gemini. Hah? Gemini. Gemini. Kalau aku 22 Februari. Ini enggak sih aku Pisces. Oh, Pisces. Kalau Gemini sama Pisces nyambung enggak kalau ngobrol? Aku kurang tahu sih kayak gitu. Iya, soalnya aku juga jarang searching yang kayak begituan. Intinya kalau tergantung di diri kita aja, ya kan? Ya. Tapi kamu merasa nyambung nggak? Nyambung aja. Ya udah kita lanjutin. Berarti kalau kamu pulang ke Cirebon itu berapa kali pulangnya? Kapan? Berapa kali satu bulan atau berapa kali? Kadang bisa satu tahun tuh bisa 3-4 kali. Oh, 1 tahun? Iya. Jarang banget berarti. Jarang banget. Berarti kalau misalnya pulang berapa lama di sana? Gak lama sih. Paling lama sebulan lah. Oh. Paling lama ya. Emang itu sebulan pas lagi libur gitu? Pas lagi libur. Lama lah itu lumayan ngumpul sama keluarga kan. Harta yang paling berharga keluarga. Tapi kamu suka nggak di jalan-jalan ke sini, Malioboro? Suka, gabut aja sih. Gabut, karena gabut. Pas banget nih aku ketemu kamu jadi, apa ya? Jadi kamunya nggak terlalu kayak sibuk banget gitu. Ya. Karena lagi gabut kan? Ya, gabut. Aku walaupun baru 2 minggu di Jogja, tapi udah nyaman banget. Iya, tahu nggak kenapa? Soalnya di dalamnya ada kamu. Jogja itu kan terkenal dengan kota apa? Pelajar. Istimewa. Iya kan? Sama kayak kamu. Istimewa. Mewah. Martabak. Spesial. Martabak. Tapi kamu martabak, kalau martabak sukanya martabak manis atau telur? Telur. Kalau aku suka dua-duanya sih. Karena aku orangnya tuh kalau soal makanan aku gak terlalu milih. Tapi yang aku nggak suka itu pare. Pahit. Aku suka. Suka.
maksudnya aku juga belum pernah nyobain pare yang diolah. Soalnya aku pernah kan waktu kecil ada yang kuning tuh, yang kuning kecil yang bulat itu bijinya aku makan. Iya, yang merah itu manis. Terus aku pernah nggak sengaja gigit kan? Aku kan pernah nggak sengaja gigit tuh yang warna hijau luarnya. Terus aku pahit banget, mungkin gara-gara itu. Orang tuh kayak aku bukan nggak suka sih, kayak belum soalnya kan kata apa namanya nenek aku juga pernah ngolah pare, tapi katanya nggak pahit, tapi aku nggak berani nyoba. Mungkin kalau aku coba aku jadi tahu rasanya. Kalau yang udah diolah ya, dimasak ya. Tapi kamu suka coklat? Suka. Tahu nggak bedanya coklat sama kamu? Nggak tahu. Coklat itu kan dicicipin dulu, baru kita tahu rasanya manis. Tapi kamu kalau di tapi kamu cukup dilihat aja udah manis. Tapi kamu ngerasa nggak kalau kamu tuh manis? Nggak, kenapa? Ya nggak ada. Pasti yang ngedeketin banyak. Masa nggak mungkin. Orang yang apa? Kan orang yang nggak terlalu cantik dari kamu pasti banyak yang deketin. Apalagi kamu yang lebih cantik. Hah? Kenapa? Gak ada masalahnya. Kok ngegas? Emang gak punya cowok? Gak punya satu? Gak punya satu. Dua punya? 10. 10 ya? Wih, bercanda. Tapi kamu sukanya dinyanyiin apa disolawatin? Suka dua-duanya. Sekarang kamu mau aku salawat apa nyanyi? Boleh salawat lagi. Salawat lagi. Biar aku tobat. Emang sekarang lagi ini? Canda. Butuh bimbingan kah? Siap nih jadi imam nih. Ya udah, aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan. Ya man halaita hayatana bil iman, ya man bijamalika allamtal ihsan, ya man nawarta qulubana bil quran, ya habibi ya syafi'i ya rasulallah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi habibi ya muhammad ataita bis salam wal huda muhammad habibi ya muhammad ya rahmatan beneran. Aku mau minta nilai. Nilainya berapa dari 1 sampai 10? 10. Wih. Kayaknya bakal jadi pemenang nih. Pemenang di mana? Di hati kamu. Boleh. Berarti kalau yang pertama, aku penasaran sama yang pertama, yang pertama. Bisu. Oh, itu aku speechless sih. Berapa? 9. Yang bisu 9? Yang
Kok bisa 9? Ya udah, aku menghargai aja. Oh. Kamu terlalu baik. Kalau yang nyanyi? Yang nyanyi lagu biasa. Itu selawat 10. Iya. Hei. Ya udah, karena dikasih 9, aku mau nyanyiin kamu. Boleh, apa lagi? Siapa tahu dapat 10. Malam bantu aku untuk luluhkan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu semata karena mampu hidup tanpamu. Aku lama-lama gak bisa lihat kamu. Kenapa? Gak tahu, aku salting kayaknya nih. Tumben ya aku lihat cewek dekat kayak gini terus aku gak kuat ngelihatnya. Kok cuak sih. Gimana? Ini berapa nilai? 11? Melewati batas? Waduh. Berarti aku kalau ikut audisi udah cocok banget ya? Asalkan kamu yang support. Audisi apa? Audisi panjat pinang. Emang nyambung ya? Apa nyambung? Kalau panjat pinang nyambung? Panjat pinang pakai pernapasan kan? Harus napasnya harus pas kan? Atur. Sama kayak nyanyi. Nyambung berarti. Tapi kamu apa namanya? Pernah dengar enggak? Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kamu percaya enggak? Aku enggak percaya. Soalnya tadi tuh pas belum kenal kamu aja udah sayang. Penantian besar sehadir untukku. Bukas tinggal saran sama si rindu mopolo. Seharap sayang coba tolong kau. Apa tadi tak kenal maka tak? Iya sayang. Yang paling saya gemar. Penantian besar sehadir untukku. Bukas tinggal saran sama si rindu mopolo. Dan seharap sayang coba tolong kau dengar. Wah, aku yang muter banget. Kamu gak mau nanya aku gitu sebelum aku pergi? Pergi kemana nih? Pergi mau ngapain lagi? Gak tahu, paling balik. Kamu kayak kontrakannya di mana? Aku gak tahu namanya, tapi gak jauh kok dari sini. Kalau kamu jauh dari sini? Enggak, aku di Kejayaan. Gak tahu. Ya udah nanti Sherlock aja. Tapi aku nggak pernah kayak pergi apa namanya healing. Aku cuman kesini doang. Oh di Malioboro. Iya, yeah, di sini doang. Kalau ke tempat lain aku belum pernah. Laut belum pernah. Kalau ke laut yang di Pulau Jawa ini, kalau di lautnya aku pernah ke Anyer. Itu di Banten kan? Di Cilegon ya. Bukannya di Indramayu ada pantai juga? Ada. Kamu suka pantai? Suka. Lebih suka pantai apa gunung? Sama. Tos dulu. Lagi. Biar susah simpan di hati. Tapi kamu sampai jam berapa di sini? Gak tahu.
saya tahu. Daripada kita gabut di sini, nggak gabut sih kalau ngobrol tuh. Mending kita jalan-jalan keliling, nikmati suasana. Boleh? Boleh. Yuk, ntar aku masukin gitar dulu. Tapi kamu tahu nggak bedanya gitar sama kamu? Gitar bener ya? Hah? Gitar bener. Iya bener, tapi ada jawaban yang pas. Kalau gitar itu kan dimainin. Kalau kamu diseriusin. Yuk. Dan seharap sayang coba tolong kau dengar. Anugerah terindah kau yang paling saya gemar, penantian besar sahadir.